itu. Oh, terung panggangnya masuk, ini mengotori sekali ini. Halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Apa kabar terus? So, teman-teman, ini sudah jam 11 malam di Prancis dan saya dengan Anthony belum makan malam. Dan malam-malam Anthony minta terung panggang pakai sambal tomat, teman-teman. Kenapa kita baru makan malam di jam 11 malam ini, teman-teman? Karena ini saya baru masak nasi, teman-teman. Tidak percaya saya lagi masak nasi di sini. Karena teman-teman tadi Anthony dapat telepon dari punya teman waktu kita pulang belanja. Temannya itu sakit ya, jadi ada di UGD di rumah sakit sana karena Anthony punya teman baik, salah satu tinggal di Lyon sini. And then di rumah sakit dekat kita punya apartemen dan saya dan Anthony baru pulang jenguk. Dia hanya kayak sakit mah saja, lambungnya karena terlambat makan. Jadi karena malam-malam Anthony minta terung panggang teman-teman, jadi saya harus memasak yang terung panggang dan saya juga lapar ya. Jadi kita akan masak dan kita akan makan sama-sama. Jadi saya pikir daripada saya bercerita dengan teman-teman di YouTube begitu, bagaimana berbagi cerita kita malam ini, bagaimana saya memasak ini terung ya. Sekalian saya meresmikan ini teflon untuk panggang ini teman-teman yang tadi saya beli ya. Oke. Jadi ini terong saya baru selesai cuci teman-teman. Saya akan potong ini terong. Kita malam-malam kepengen makan makanan Indonesia teman-teman. Malam-malam baru kumat. Padahal ada sosis, ada roti di sini. Untuk hamburger mungkin kita bisa saja panggang roti cepat-cepat. And then sosis tinggal taruh saja, tapi karena ini lidah Indonesia menuntut teman-teman, jadi kita tidak bisa berkata apa-apa ya. Hanya kita hanya bisa mengikuti saja. Saya akan potong ini terong seperti ini. Teman-teman, kita kalau di Indonesia tidak kayak bagaimana ya, kalau sesuatu yang ada di depan mata kita teman-teman, kita tidak terlalu doyan. Tapi kalau sudah tidak ada begini baru, kalau di Indonesia kan kita malam-malam, kalau di Kupang teman-teman ada pasar malam, di mana pasar malam itu bisa buka sampai jam 2 bahkan setengah 3 pagi, di mana mereka start menjual itu di jam 7 malam ya. Itu mereka jual ayam bakar, ayam panggang, ayam lalapan, ikan panggang, segala macam seafood. And kalau saya lapar malam dan mama tidak masak atau semua sudah malam malas, kita tinggal gas turun saja ke bawah dengan motor dan kita langsung makan ya. Enak sekali teman-teman kalau kita di Indonesia ya. Tapi di sini teman-teman, seperti yang saya bilang, segala sesuatu you harus bisa sendiri, you harus mandiri teman-teman. Jadi begitulah ya. Dan teman-teman, saya tidak ada alat kayak kuas begitu untuk mengoles minyak. Saya belum ada, bukan belum ada, tapi setiap kali ke supermarket selalu lupa beli. Dan saya pakai tisu bersih begini di minyak untuk saya oles di tisu makan ya teman-teman. Dan saya akan oles di teflon ini seperti ini teman-teman. Oles ya biar ada minyaknya. Oke. And then ini terong-terong saya harus kasih garam dulu. Ini suami sama istri gula ngida malam-malam makan terong panggang. Saya akan taruh ini. Biar lebih kelihatan ya. Sambil menunggu ini terong saya panggang, saya akan potong tomat teman-teman buat sambal.
ini kita cuma makan begini saja sudah sedap sekali ya teman-teman. Sudah sedap sekali. Oke teman-teman, saya pikir sepotong terong ini sudah harus dibalik nih teman-teman. Harus dibalik ya. Oh, itu kan teman-teman. Harus dibalik nih. Ini para terong panggang. Aduh, ini cabai rawit. Oke, teman-teman, dan terong saya sudah selesai panggang. Saya sudah ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, and then tomat. Saya akan buat sausnya ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi malam ini kita resmikan teflon baru ya. Oke, saya pakai minyak zaitun. And then bawang putih. Bawang putih sedikit saja. And sedikit terasi, teman-teman. Sedikit saja terasi. Setelah itu tumis sampai layu seperti ini teman-teman. Setelah layu, paprika masuk ya. Karena saya tidak ada lombok yang buah besar teman-teman. Dan paprika lumayan lebih tebal dari cabai buah besar ya teman-teman. Jadi saya tunggu agak layu baru saya taruh ya. Sampai wangi saja teman-teman. Saya mau dia punya bawang tidak terlalu ini ya, sampai segar saja. Saya masukkan tomat. Oke, dan biarkan saja di api kecil teman-teman.
Saya bahagia sekali, saya sudah masak pakai teflon baru seperti ini, teman-teman. Bahagia sekali. Setelah itu, teman-teman, saya akan masukkan lada hitam. Oke. Ini kalau ada kemangi, teman-teman, taruh di paling terakhir nih, enak sekali ya. And then mana garam lagi? Garam ya. Garam. And then sedikit gula. Sedikit gula, teman-teman. Aduh, ini yang besar. That's enough. Dan saya pakai sedikit ketumbar ya, teman-teman. Oke. Ini kalau ada paprika hijau, warnanya lebih cantik nih. Oke, setelah itu. Terung panggangnya masuk. Ini mengotori sekali ini. Mengotori sekali saya punya ini nih, teman-teman. Saya punya gas nih. Saya punya gas nih, tiap hari saya lap bersih terus, teman-teman. Oke, saya naikkan apinya sedikit. Tadi saya pakai api sedang saja. You okay, baby? And then sesi terakhir, teman-teman, saya kasih kecap manis. Aduh, ini kecap manis susah sekali buka ya. Baru ini kecap manis saya masukkan ke dalam kulkas, teman-teman. Jadi saya tidak pakai penyedap rasa ya, teman-teman. Saya punya Ajinomoto habis sudah dari 2 minggu yang lalu dan saya tidak ke Asian supermarket. Jadi saya belum sempat beli penyedap rasa. And then saya tidak pakai sudah 2 minggu ini. It's okay lah ya. Oke, teman-teman, saya punya ini, aduh, kepala tak toki lagi. Saya punya ini sudah jadi, nasi juga sudah masak. Jadi saya dan Anthony mau makan. Segar sekali, teman-teman. Tadi jenguk orang sakit, saya mau minum air karena saya tidak, maksudnya saya ini memang dari dulu ya, memang rumah saya di sini sangat bersih, teman-teman. Dari dulu saya sudah terbiasa, saya paling anti makan minum di rumah sakit. Oke, kita akan makan ya, teman-teman, makan malam. Ini bukan makan malam, ini makan tengah malam nih. Sudah mau jam 12. Selamat makan, sayang. Ayo, sayang, bagi. Ini nasi juga sudah masak, teman-teman. Kita resmikan teflon baru. Dia garuk-garuk kepala saking mengantuk, sambil mengantuk atau lapar, no? Baby? Kasihan saya punya suami, teman-teman. No, no, just you. Just take for you. Dia salah. No, no, just take for you. Oke, dia lagi bagi nasi, teman-teman. Nanti nasi sisa saya taruh di Tupperware kalau sudah dingin, baru saya kasih masuk ke kulkas ya. Your favorite? Anthony cari terong, teman-teman, makanan kesukaan. After try, oke? Okay? Okay, dia sudah try, baby. Dia sudah habis sendok, teman-teman. Makan malam-malam sebentar habis baru kita pindah ke meja makan. Perfect. Best wife.
Oke teman-teman, kita sudah ini, jadi kita mau makan malam dulu. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya masak malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi buat kalian di Indonesia dan selamat malam buat kita di Prancis. Kita akan setelah selesai makan, kita duduk, nasi turun sedikit dulu baru kita tidur ya. Oke. Okay. Bye-bye. Bye.